8 pemain terbaik. Tapi siapakah yang akan menjadi pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola? Di Drag Race, mereka akan diadu satu lawan satu dalam dua babak ditambah extra time. Pemain yang menang akan melaju ke tahap selanjutnya hingga ke tahap final dan berpeluang menjadi pemain sepak bola terbaik sepanjang sejarah. Pertandingan pertama, Cristiano Ronaldo melawan Robert Lewandowski. Dua pemain veteran ini akan menunjukkan kehebatan mereka. Keduanya sama-sama mesin gol, tapi siapakah yang terhebat? Keduanya sudah bersiap dan melaju. Lewandowski unggul lebih dulu. Ronaldo mengejar dan berhasil menyalip. Ronaldo akan menang. Kita lihat di sana. Oh, comeback is real dari Lewandowski. Ronaldo tertinggal di babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Lewandowski. Inilah babak kedua. Bisakah Lewandowski menang telak? Dan melaju Ronaldo di depan. Lewandowski tertinggal jauh. Tapi kita lihat, oh, Lewandowski akan comeback. Lewandowski menyalip. Tapi lihat di sana, oh, siapakah yang menang? Kita lihat video asisten referee. Ternyata Ronaldo menang setelah dibantu VAR. Secara dramatis, Ronaldo menyamakan kedudukan di babak kedua. Dan kita masuk extra time. Inilah penentuan. Dan melaju. Oh, pertandingan berlangsung seru. Ronaldo unggul lebih dulu. Tapi Lewandowski menyalip. Sementara lagi finish. Ronaldo di sana. Dan Ronaldo berhasil finish lebih dulu. Kemenangan yang sangat dramatis dari Ronaldo. Setelah tertinggal di babak pertama. Dan pertandingan pertama antara Ronaldo dan Lewandowski dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo. Pertandingan selanjutnya, Erling Haaland melawan Neymar Junior. Dua pemain peraih treble winner akan bertarung membuktikan siapakah yang terbaik. Bersiaplah dan melaju. Neymar sedikit lebih unggul. Haaland berusaha mendekat, tapi Neymar semakin jauh. Oh, Haaland mendekat di sana dan oh, siapakah yang menang pemirsa? Kita lihat VAR lebih dulu dan Haaland ternyata menang di babak pertama. Neymar tertinggal di babak pertama. Apakah teknik sambanya bisa menyamakan kedudukan di babak kedua nanti? Kita lihat saja. Babak kedua, jika Neymar kalah, dia akan gugur. Dan melaju, Neymar tertinggal kali ini. Tapi Neymar mendekat, dan Neymar menyalip. Haaland juga menyalip, dan Haaland juga kembali menang di babak kedua. Erling Braut Haaland sangat luar biasa. Mengalahkan Neymar dengan skor telak 2-0. Erling Haaland melaju ke fase selanjutnya dan akan melawan Cristiano Ronaldo. Kita beralih ke pertandingan ketiga antara Lionel Messi melawan Vinicius Junior. Messi adalah legenda Barcelona dan Vinicius Junior calon legenda Real Madrid. Pertandingan ini pasti akan berlangsung panas dan dua pemain sudah bersiap dan melaju. Messi tentu saja unggul lebih dulu, tapi Vinicius melaju dengan kecepatannya. Messi juga semakin cepat dan tentu saja Messi bisa mengatasi perlawanan Vinicius di babak pertama. Skor sementara 1-0 dengan keunggulan Lionel Messi. Vinicius harus menang untuk menyamakan kedudukan di babak kedua. Bisakah Messi menyelesaikan pertandingan ini lebih cepat? Kita lihat saja. Dan melaju. Vinicius kali ini lebih unggul. Messi berusaha mendekat. Vinicius tertinggal. Messi akan menang. Tapi kita lihat dan oh, kejutan terjadi. Siapakah yang menang? Dan VAR memutuskan Vinicius menang di babak kedua. Skor sama kuat sekarang. Messi harus waspada terhadap kecepatan Vinicius. Jika tidak, Messi bisa saja kalah di babak perpanjangan waktu.
Dan inilah babak extra time. Siapa yang menang akan melaju ke fase selanjutnya. Dan melaju, Vinicius tertinggal, Messi lebih unggul. Bisakah Vinicius comeback? Ternyata Vinicius menyalip. Dan Vinicius dan Messi kembali finish bersamaan. Kita lihat tayangan VAR. Dan kali ini Lionel Messi yang dianggap menang oleh VAR. Pertandingan yang menegangkan ini dimenangkan oleh Lionel Messi dengan skor akhir 2-1. Vinicius gugur di pertandingan ketiga dan Messi melaju ke fase selanjutnya. Kita akan lihat siapakah yang akan menjadi lawan Lionel Messi. Dan inilah dua pemain di pertandingan keempat. Kylian Mbappe akan menghadapi Mo Salah. Dua pemain dengan kemampuan lari super cepat. Siapakah yang akan lebih unggul? Keduanya sudah bersiap di tempat. Dan melaju. Salah melakukan start yang bagus. Tapi Mbappe berhasil mengejar. Salah kembali di depan. Mbappe juga kembali menyalip. Dan Mbappe berhasil menang di babak pertama. Mo Salah yang bermain di Liverpool harus mengakui keunggulan Mbappe di babak pertama. Masih ada babak kedua. Ini kesempatan bagi Mbappe untuk mengalahkan Salah. Dan melaju. Salah langsung ngegas. Salah semakin menjauh. Tapi Mbappe mengejar di sana. Tapi Salah ataukah Mbappe yang menang? Kita lihat di sana tayangan ulangnya. Siapakah yang menang pemirsa? Kita lihat lebih dekat. Dan Kylian Mbappe dinyatakan finish lebih dulu. Mbappe menang telak atas Mo Salah dengan skor 2-0. Mbappe tampaknya terlalu superior dibanding Mo Salah. Kemenangan yang mudah bagi Kylian Mbappe. Mbappe berhasil melaju ke fase selanjutnya. Kemampuannya akan diadu dengan kehebatan seorang Lionel Messi di fase semifinal. Inilah 4 pemain yang berhasil lolos ke fase semifinal. Mereka akan bertarung untuk mendapatkan tiket Grand Final. Bersiaplah menyaksikan pertandingan yang menakjubkan. Pertandingan pertama fase semifinal mempertemukan Cristiano Ronaldo melawan Erling Haaland. Pemain tua melawan pemain muda. Siapakah yang akan menang? Dan melaju. Haaland menyerang lebih dulu. Ronaldo membalas. Haaland kembali unggul. Ronaldo tertinggal kini. Tapi Ronaldo comeback dan mengamankan 1 poin di babak pertama. Ronaldo unggul lebih dulu. Ronaldo dengan pengalamannya berhasil mencetak poin di babak pertama. Kita lihat apakah Haaland bisa menyamakan kedudukan atau tidak. Kita masuk ke babak kedua antara Ronaldo melawan Haaland. Dan melaju. Ronaldo melaju kencang di sana. Ronaldo menjauh. Bisakah Ronaldo bertahan? Kita lihat. Oh, Haaland mendekat. Dan oh, siapakah yang menang di babak kedua? Kita lihat VAR. Dan ternyata Haaland menyentuh garis finish lebih dulu. Skor menjadi 1-1. Semangat muda, semangat tidak kenal menyerah ditunjukkan oleh Haaland di babak kedua. Skor 1-1. Pertandingan berlanjut ke babak extra time. Babak ini akan menentukan siapa yang berhak melaju ke fase Grand Final. Dan melaju. Ronaldo lagi-lagi unggul lebih dulu. Tapi Haaland berhasil menyalip. Haaland semakin jauh. Ronaldo semakin dekat. Dan lagi-lagi kita harus melihat VAR untuk menentukan pemenangnya. Dan kali ini Cristiano Ronaldo yang menyentuh garis finish lebih dulu. Langkah Haaland kandas. Ronaldo melaju ke fase Grand Final. Pertandingan sengit antara Ronaldo dan Haaland dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo dengan skor 2-1. Ronaldo menjadi pemain pertama yang melaju ke fase Grand Final dan selangkah lagi menjadi juara. Fans Ronaldo pasti senang melihat hasil ini. Pertandingan semifinal 2 tidak kalah seru, mempertemukan dua pemain juara dunia, Lionel Messi melawan Kylian Mbappe. Pertandingan ini akan membuktikan siapakah yang terbaik di antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Siapakah yang akan menang? Dan melaju. Messi tertinggal lebih dulu. Mbappe semakin jauh. Messi mencoba mengejar di sana. Dan Messi berhasil menyalip. Dan oh, tidak terduga Lionel Messi kalah di babak pertama. Mbappe unggul 1-0. Pertandingannya sangat sengit di babak pertama. Saling salip terus terjadi. Tapi Mbappe lah yang lebih unggul di babak pertama.
dan kita sudah memasuki babak kedua. Jika Messi kalah di babak ini, ia akan gugur. Dan melaju, Messi kali ini lebih unggul. Ada apa dengan Mbappe? Oh, Mbappe mendekat di sana, Messi berhasil disalib. Tapi oh, siapakah yang menang di babak kedua? Kita lihat tayangan VAR dan Messi ternyata finish lebih dulu. Berkat bantuan VAR, Messi berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Pertandingan semakin seru, kedudukan sama kuat. Pertandingan Mbappe Messi masih berlanjut ke babak extra time. Dan inilah babak penentuan menuju grand final. Siapakah yang mencetak skor di babak ini? Dan melaju, Mbappe unggul di awal, Messi tertinggal jauh, Mbappe cepat sekali. Oh, Messi bangkit dan Messi comeback. Messi menang di extra time dan Messi lolos ke grand final. Dua pemain juara dunia menunjukkan pertarungan yang sangat seru sekali. Dan Lionel Messi pun berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan skor 2-1. Kylian Mbappe ternyata tidak mampu melampaui kehebatan Lionel Messi. Langkah Mbappe terhenti di semifinal dan Messi akan menantang Ronaldo di grand final. Dan akhirnya kita memasuki babak grand final. Dua pemain yang berhasil melaju sampai babak puncak ini adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dua pemain terbaik, bertahun-tahun menjadi rival. Mereka terus saling melampaui. Dan di pertandingan balap kelereng ini akan menjadi puncak rivalitas mereka. Siapakah yang akan menjadi pemain terbaik dari yang terbaik? Cristiano Ronaldo ataukah Lionel Messi yang akan juara dan terbukti menjadi pemain terbaik? Di grand final ini, kita akan mengetahuinya. Inilah babak pertama. Siapakah yang akan mencetak skor lebih dulu? Dan melaju. Keduanya bersisian, tapi Messi lebih unggul. Ronaldo tertinggal. Oh, kembali bersisian. Mereka sama kuat, tapi Ronaldo lebih kuat di babak pertama. Ronaldo unggul dari Messi. Skor sementara 1-0. Pertandingan cukup seimbang di awal, tapi akhirnya Ronaldo lebih unggul di babak pertama. Messi harus bisa mengembalikan kedudukan di babak kedua nanti. Dan kita memasuki babak kedua. Siapakah yang akan mencetak skor di babak ini? Dan melaju, Messi memulai balapan dengan baik. Messi semakin jauh, Ronaldo berusaha mengejar dan Ronaldo menyalip, tapi Messi berhasil finish lebih dulu. Luar biasa, Messi sangat ngotot untuk menang di detik-detik akhir. Skor saat ini 1-1. Hampir saja Ronaldo menang di babak kedua, tapi Messi dengan mentalitas juaranya tidak menyerah hingga detik akhir. Pertandingan pun berlanjut hingga extra time. Skor 1-1. Dua pemain terbaik ini akan memeras keringat mereka di babak extra time hingga keringat tak lagi tersisa, hingga keringat berganti darah. Inilah babak penentuan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bersiaplah. Dan melaju, Ronaldo memimpin, Messi berusaha mengejar, Ronaldo masih unggul. Keduanya bersisian. Kini pemirsa, siapakah yang menang? Oh, sangat tipis sekali. Kita harus melihat tayangan video asisten referee dan kita lihat, oh, sangat jelas sekali yang finish lebih dulu adalah Cristiano Ronaldo. Ini artinya pemain terbaik sepanjang masa jatuh kepada Cristiano Ronaldo, mengalahkan Lionel Messi di babak final dengan skor akhir 2-1. Pertandingan grand final yang sangat menegangkan, yang harus diselesaikan hingga babak extra time. Bahkan pemenangnya ditentukan setelah melihat tayangan VAR dan Cristiano Ronaldo keluar sebagai pemenangnya. 8 pemain terbaik ikut di pertandingan ini dan hanya satu pemain yang dinyatakan sebagai pemain paling hebat sepanjang masa, dan dia adalah Cristiano Ronaldo. Lewandowski berhasil dikalahkan. Haaland juga tidak mampu melampauinya. Bahkan Lionel Messi, rival abadinya, bertekuk lutut di babak final. Dan berikanlah ucapan selamat kepada pemain terbaik sepanjang masa, Cristiano Ronaldo.